Mulan Jamila cuma ketawa bolak-balik diselingkuhi sama Dani banjir cibiran. Dia malu sama Maya. Pernikahan sama Dani dan Mulan Jamila tidak berhenti menjadi perbincangan publik. Pasalnya Mulan diduga telah merebut Dani dari mantan istrinya dahulu, Maya Estianti. Namun siapa menyangka bahwa Dani ternyata juga berkali-kali berselingkuh setelah menikah dengan Mulan. Hal ini seperti yang diceritakan Mulan kepada Melanie Ricardo seperti di akun TikTok @beritasukasukakita. Awalnya, Mulan yang menanyakan seberapa besar cinta Dani kepada dirinya. Namun tampak Dani yang tidak langsung menjawab sampai membuat Mulan terperangah. Mikir lo dia, kata Mulan seperti dikutip, namun bukannya langsung menyebutkan persentase. Dani malah menegaskan bahwa jawabannya bersifat relatif, tergantung waktu. Ya jujur saat ini kan gak ada orang lain yang dicintai, tutur Dani yang langsung membuat satu studio tertawa. Saya saat ini kan gak ada yang lain, jadi ya 100%. Respon Dani sontak memicu Melanie untuk mengorek lebih jauh. Pasalnya, seolah-olah pentolan Dewa 19 ini bisa berkurang kadar cintanya terhadap Mulan di lain waktu. Mau nanya sama Mas Dani, pernah selingkuh gak pas nikah sama Mulan? Tanya Melanie. Mulan sendiri menanggapi pertanyaan itu dengan cukup heboh. Selain tertawa terbahak-bahak, pelantun Wonder Woman meminta Melanie untuk bertanya kepadanya saja, alih-alih dengan Dani. Jangan tanya dia, tanya sama aku, pinta Mulan. Gini deh, pernah selingkuh yang ketahuan gak? Pancing Melanie lagi. Mulan kembali terbahak, nanya aku aja. Nanya sama aku, berapa puluh kali Dani selingkuh? Jawaban Mulan seolah menyiratkan bila Dani memang berkali-kali main serong selama mereka menjalin hubungan. Namun, momen ini membuat Mulan kembali menjadi bulan-bulanan warganet. Tentu karena rekam jejak sang penyanyi yang diduga pernah merebut suami temannya sendiri tersebut. Ya kalau Mulan minta cerai kan malu sama Maya, komentar warganet. Bukan berarti baja, lebih kesadar diri, sindir warganet karena Melanie sempat memuji Mulan yang tahan banting dengan perilaku Dani. Dia bertahan aja kalau mundur kan malu ya kan, imbu warganet lain. Teman istrinya aja diembat, timpal yang lainnya mengkritik kelakuan Dani yang hobi main api.